Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Erick Thohir resmi maju dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSSI. Teddy Cahyono pun turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Erick Thohir di bursa ketua umum PSSI yang baru. Rencananya kepemilihan dilakukan pada Kongres Luar Biasa atau KLB 16 Februari 2023 mendatang. Well, the highway and in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite... Teddy Cahyono pun memberikan alasan kenapa dia mendukung Erick Thohir untuk maju sebagai kandidat. Karena menurutnya kinerja pria berusia 52 tahun tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi di bidang sepak bola. Apalagi dia pernah menjabat sebagai petinggi Persib Bandung dalam kurun waktu 8 tahun. Erick Thohir pernah menjadi presiden klub Inter Milan serta DC United dalam karir sepak bolanya. Saat itu kerjasama kerap dilakukan dengan Persib Bandung seperti menggelar laga uji coba kontra DC United pada 2013 lalu. Sedangkan saat dia menjadi petinggi Inter Milan, kerjasama di level akademi dan pembinaan pemain muda yang dilakukannya. Saat ini Erick Thohir sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN. Ditanya mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan oleh Erick Thohir, Teddy Cahyono menyebutkan tentu itu sudah dipikirkan dengan matang. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Jika terpilih, Erick Thohir sendiri diharapkan oleh para insan sepak bola nasional untuk bisa melakukan bersih-bersih di kepengurusannya. Tapi mengenai itu, Teddy hanya percaya program yang disiapkan akan tereksekusi dengan baik. Kita nggak tahu, pasti beliau memiliki program-program yang sudah dimiliki dan dijalankan apabila terpilih, tepatnya kepada awak media. Nah itu dia Boboto, alasan Teddy Cahyono, salah satu petinggi dari PT Persib Bandung bermartabat yang mendukung Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Dan diharapkan oleh insan pencipta sepak bola semuanya bisa melakukan rombak abis di tubuh PSSI yang sedang carut marut. Dan bagaimana menurut kalian semua, bisa isi kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar bisa mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib Bandung, Persib juara. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.